Non, ayo bangun. Udah pagi nih. Bruh. Non baby. Hah, makin parah. Non, ini udah pagi loh. Bentar lagi Ningsih, gue masih ngantuk nih. Ntar gue bisa bangun sendiri. Lu lanjut aja ke dapur. Ya udah kalau gitu. Tapi Ningsih nggak bangunin lagi ya Non. Katanya bangun sendiri, tapi kok gak bangun-bangun? Ini kan udah siang. Gak usah dibangun aja kali ya. Palingan ntar dia panik sendiri karena kesiangan. Kok udah terang banget ya? Non, gak sarapan dulu ya? Sarapan di sekolah aja. Dasar Non baby, jadi kesiangan kan? Mau sarapan aja udah gak keburu lagi. Ada-ada aja. Lah, uangnya juga gak dibawa. Terus gimana mau beli makanan? Aduh Non, masa Ningsih harus antar ke sekolah sih? Handphonenya juga gak dibawa lagi. Pas banget Den Ganteng nelpon. Ningsih bisa minta tolong sama dia. Halo Den Ganteng. Ningsih, kok kamu yang angkat? Babynya mana? Non baby barusan udah pergi sekolah Den. Tadi aja perginya buru-buru karena bangun kesiangan. Sampai-sampai gak sempat sarapan. HP sama uang jajannya juga gak dibawa. Den, bisa tolong Ningsih gak nitip uang sama HP-nya Non baby? Udah gak apa-apa, gua juga masih di rumah nih. Masih di rumah? Den Altaril gak sekolah ya? Sekolah, ntar kalau udah jam 9. Buset dah, siang amat Den. Kalau itu udah biasa. Ya udah, kalau gitu gua matiin dulu ya. Iya Den. Duh, perut gue lapar banget. Mana istirahat masih lama lagi. Gue udah gak tahan. Catat ini dulu ya anak-anak. Nanti kalau udah selesai langsung kumpulkan ke depan. Baby, kamu kenapa? Sakit ya? Hah? Oh, enggak kok Bu. Saya baik-baik aja. Oh, ya udah kalau begitu. Yang di papan tulis jangan lupa dicatat ya. Iya Bu. Oke, habis ini Ibu bakal... Hah? Hah? Altaril? Bu NG, Altaril ke kelas kita! Altaril, ngapain kamu masuk ke sini? Kelas kamu di sebelah ya! Jangan marah-marah dong, Bu. Saya cuma minta waktunya bentar kok. Kalau marah-marah terus, ntar cantiknya hilang loh. Hah? Ayo makan. Lo ngapain kesini? Kan kita lagi belajar. Ntar belajarnya, makan dulu. Al, lo jangan bercanda deh. Ntar Bu Gina marah. Gua bisa minta izin. Bu Gina, baby izin makan sebentar ya. Hah? Ya sudah, makan aja dulu. Hah? Udah kan? Ayo makan sekarang. Tapi apa mau gue yang suapin? Apaan sih Al? Gue bisa makan sendiri kok. Mendingan sekarang lo balik ke kelas lo aja. Pasti gurunya udah nungguin. Gue bakal balik ke kelas kalau lo udah selesai makan. Bagus ya kamu Altaril, dicariin dari tadi ternyata di sini tempatnya. Hey. Ayo keluar sekarang, berdiri di depan tiang bendera seperti biasanya. Iya pak, bentar.
Makan sampai habis ya sayang. Aduh, ada-ada aja kelakuan anak muda zaman sekarang. Otaro, ayo cepat keluar sekarang. Sejak kapan bisa jadi bucin begini? Iya, Pak. Oh, Altara keren banget sumpah. Lagi dihukum aja masih terlihat keren. Iya, benar banget tuh. Memang benar-benar ya Altara, idola cewek-cewek banget. Tapi kasihan, dia pasti kepanasan dan haus. Kalau begitu kita samperin aja yuk. Kita kasih minuman ke dia biar dia ada temennya. Iya, gue setuju. Ayo ke sana. Hai Altarel, ini minuman untuk lo. Lo pasti haus kan? Biar nggak gabut, kita bisa temenin lo di sini kok. Kalian bisa nolongin gue nggak? Bisa kok, nolongin apa? Kalian tunggu di sini ya, gue mau ke toilet bentar. Kalau ada Pak Sato nanyain gue, bilang aja gue lagi toilet. Oke, siap. Ntar kita bakal kasih tahu ke Pak Sato kok. Apa sih yang nggak buat kamu? Thanks ya. Bisa bantuin Altarel? Kok Altarel belum balik-balik ya? Masa udah lama begini masih di toilet sih? Loh, kok malah anak perempuan itu yang ada di sana? Di mana Altarel? Hah? Eh, guys, Pak Sato kesini tuh. Kenapa bisa kalian yang ada di sini? Altarel kemana? Itu Pak. Tadi Altarel bilang dia mau ke toilet. Pergi bolos kemana lagi tuh anak? Ternyata lo datang juga ke sini. Boleh juga nyali lo ya. Jangan banyak bacot lo. Cepat bilang lo mau apa dari gue. Gue nggak punya banyak waktu. Seperti biasa, malam ini gue tunggu lo di sini. Nggak terima kekalahan ya. Makanya ngajak lagi. Miris banget ya lo. Diam lo. Gue nggak peduli. Pokoknya gue tunggu malam ini. Hah? Sumpah ya. Tadi Altarel tuh abis, terus perhatiin banget deh. Bener tuh, mana berani banget ngasih makanan ke bebe di depan Bu Gina. Kita satu kelas sudah pada teriak semua. Bu Gina aja sampai salting digombalin sama dia. Pokoknya aku abis. Apa? Altarel ngasih makanan ke bebe di depan Bu Gina? Wah, parah banget nih. Nggak. Ini nggak bisa dibiarin. Aca sama Aurora harus tahu. Berita penting banget untuk kalian berdua. Kalian harus wajib tahu. Berita apaan? Kalau berita gak penting, gue malas dengerinnya. Penting banget, woy. Tadi pas kelas 11-1 jam pelajaran Bu Gina, Altarel ngasih makanan ke baby. Apa? Altarel ngasih makanan ke baby? Pas pelajaran Bu Gina? Lo gak lagi bercanda, kan? Gue serius. Ya kali gue bercanda. Udah gempar satu sekolahan, tau gak? Anak-anak pada ngomongin ini semua. Kok Altarel sampai segitunya sih sama si baby? Si baby juga ngapain sih masih deketin Altarel? Sekarang malah lebih parah lagi. Katanya Altarel juga manggil baby sayang. Hah? Sayang? Wah, ini udah kelewatan. Ini gak bisa dibiarin. Ya jelas lah. Ayo langsung labrak aja. Jangan banyak bacot. Heh, baby di mana? Kalau gak salah tadi mereka pergi ke rooftop. Guys, ayo ke rooftop sekarang. Mereka tuh ada masalah apa sih sama baby? Perasaan dari kemarin nyariin baby mulu. Nggak tahu juga sih. Tapi kalau menurut gue, ini pasti ada hubungannya sama Altarel. Gimana? Bagus nggak gerakannya? Keren banget. Hah? Keren apaan? Kalau nggak bisa dance, nggak usah sok-sokan pengen ngedance. Aduh, mau maluin aja deh gerakan kayak gitu. Apaan sih? Si paling jago dance. Coba lu contohin buat kita.
dan siang lentur dan gak kaku. Kita mau lihat. Lu kan tanyain kita. Kalau iya kenapa? Ayo tunjukin. Okay, guys, let's go. Kamu cantik, tapi sayang sana sini mau. Yang lo bilang lentur. Hahaha, mak gue juga bisa kali kalau cuman kayak gitu. Lagian kita tadi kan cuman tipis-tipis doang. Kalau cuman lihat sekilas, jangan sosokan pengen ngeremehin orang. Emangnya kalian bisa lebih dari itu? Buktiin dong. Belum tahu mereka. Guys, mari kita selesaikan. Gimana? Bisa lawan gak? Oh, gak bisa. Jelas. Kalian kan cuma bisa baca doang. Hei, culun. Lu ngapain diem doang? Gak bisa dance ya? Aduh, kasihan deh ya. Udah culun, gak punya bakat lagi. Dia mana bisa dance? Dari gayanya sehari-hari aja udah kaku. Apalagi dance. Bikin nyampah aja tau gak? Guys, ayo kita cabut dari sini. Beb, lu beneran gak bisa dance ya? Sebenarnya gue bisa, tapi kan gue gak hafal sama gerakan kalian. Gimana mau ikut? Hah? Jadi lo bisa dance juga? Kalau gitu gabung sama kita aja yuk. Iya bener banget, lo buktiin sama si ACCS kalau lo bisa. Biar mereka kena mental. Gimana? Lo mau kan gabung sama kita? Iya boleh. Serius lo mau gabung grup dance kita? Yuhuu! Pas banget, kita memang lagi butuh satu orang. Seneng banget deh gue. Ningsi lama banget sih. Kan gue udah bilang kalau pulang jam 2. Halo Non. Ningsi lo di mana? Gue udah di depan gerbang nih. Aduh Non, maaf ya. Ningsi gak bisa jemput. Soalnya badan Ningsi mendadak gak enak gitu. Lah, terus gue nya pulang sama siapa? Ningsi, halo? Halo Ningsi. Cepat berhenti, berhenti sekarang. Woi, cupu. Aduh, kasihan ya gak ada yang jemputin. Gimana ya? Hari gini masih minta jemputan. Bawa mobil dong. Oh iya, kan lu gak bisa pakai mobil. Ups, sorry keceplosan. Ayo naik, Bi. What? Bi? Bi, ayo naik. Iya. Hah? Otara manggil kayak gitu maksudnya apa ya? Maksudnya baby kan? Hah? Atau jangan-jangan mereka udah pacaran lagi? Ih, lu tuh bisa diem gak sih? Gue tuh lagi mencoba untuk berpikir positif. Makasih ya udah antarin gue pulang. Iya, kalau gitu gue balik dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Lu ngapain sih nyari gara-gara lagi sama Tuanang? Gak capek lu, kemarin udah kena bantai. Iya bener tuh, lu tau sendiri kan Tuanang kalau berantem serem banget. Gue gak peduli, pokoknya sampai kapanpun gue gak bakal nyerah. Kalian gak tahu gimana rasanya di posisi gue. Semua kebahagiaan gue diambil sama dia. Pokoknya ntar kalian harus bantu ngehajar Tuanang. Datang juga lo ternyata. Gua kira lo gak ada nyali buat datang ke sini. Jangan panggil gue Altarel kalau gue gak datang. Gue bukan pengecut kayak lo. Kukira suhu. Ternyata cupu. Kenapa? Gak sanggup lawan gue sendirian. Jadi sekarang ngajak anak buah lo buat ngelawan gue. Dasar. Jaga ya omongan lo. Bro, hajar dia. Hah?
Halo, Ra. Beb, sekarang gue ada di depan rumah lo. Lo keluar ya. Iya, gue keluar sekarang. Beb, ayo masuk. Ada apa, Ra? Kok tumben lo kesini malam-malam? Gue mau kasih tahu kalau Tarel berantem lagi. Apa? Sekarang dia ada di mana? Sekarang dia lagi ada di kantor polisi, Beb. Ra, ayo sekarang kita ke kantor polisi. Lo nggak mau ganti baju dulu? Sekarang kan lo juga nggak pakai sendal. Udah, nggak apa-apa kok. Kita langsung pergi aja yuk. Oke, siap. Gimana sekarang, Al? Udah beres belum? Udah beres kok. Kalian tenang aja. Gak setia kawan banget sih lo, Al. Berantem gak ngajak-ngajak kita. Otarel! Baby? Lo kenapa berantem lagi sih? Gak capek apa berantem terus? Gue tuh khawatir, tau gak? Kalau bisa tahu kalau gue ada di sini? Tahu dari mana? Gak usah banyak tanya. Gue tuh lagi marah sama lo. Ayo pulang sekarang. Waduh, kelar deh lo, Al. Serem juga kalau ayang lo lagi marah. Kok dia dibebasin sekarang, Pak? Sedangkan kita masih ditahan sampai besok. Ini nggak adil namanya. Dia kan juga ikut berantem, Pak. Malahan dia yang mukulin kita sampai kita babak belur kayak gini. Kok jadi kita yang salah sih? Diam! Udah salah masih protes lagi. Mau jadi apa kalian ini? Bisa hancur negara sama kalian. Bikin malu orang tua aja. Tapi, Pak, dia juga salah. Tapi kenapa cuma kita yang ditahan? Sudah! Kalau masih ngoceh, saya bakal tahan kalian lebih lama lagi. Udah lagi, mending kita diam aja. Gue nggak mau ditahan lebih lama lagi. Ken, sekarang gue udah ikhlas kalau lu mau ngegebet si Rara. Malahan gue dukung dah lu. Kok tiba-tiba? Jangan-jangan lu diam-diam ada gebetan baru ya? Kalau itu belum, cuma gue suka aja lihat satu cewek di sekolahan. Oh, siapa? Kok lo gak cerita sama gue? Anak kelas berapa tuh? Kelas 11, tuh cewek temennya si Baby. Lo pasti tahu sama tuh cewek. Rambutnya sering dikuncir dua. Pokoknya bagi gue, dia tuh lucu banget. Oh... Iya, gue tahu sama tuh cewek. Yang pipinya cabi kan? Memang lucu sih, gas lah kawan. Haha, siap kawan. Hah, sakit ya Al? Enggak. Lagian lo ngapain berantem sih? Gue tuh heran tau gak? Lo tuh hobi banget sama yang namanya berantem. Kenapa sih musuh lo banyak banget? Biasalah, namanya juga orang tampan. Jadi banyak yang iri sama gue. Gue bicara serius, Al. Sebenarnya lo ada masalah sama siapa sih? Dari kemarin lo berantem mulu kerjaannya. Gue gak suka ya, Al, lo sering berantem kayak gini. Pokoknya awas aja kalau diulangin lagi. Jangan marah-marah. Ngoceh mulu dari tadi. Ntar gue cium kalau masih ngoceh. Turunin gak? Hati-hati, Bi! Ntar nabrak lagi! Apaan sih? Makanannya belum masak ya? Gue udah lapar nih. Bentar lagi masak kok. Tahan dulu ya laparnya. Nih, ambil aja. Kalau udah lapar, makan ini dulu ya. Wah, beneran. Makasih banyak ya. Lo baik banget deh sama gue. Pasti dong. Apa sih yang gak buat Rara? Makanannya udah hampir masak nih. Oke, kalian makan aja dulu. Ntar gue bisa nyusul. Oh, ya udah kalau gitu, kita duluan ya. Masih marah ya? Maaf ya, tadi gue nggak selesai ngobatinnya. Ini darahnya masih ada. Sekarang lo udah nggak marah lagi sama gue? Iya, tapi aus aja kalau masih berantem. Gue tuh nggak suka, Al. Peluk gue kalau udah gak marah lagi. Woi, kucing gak ngajak-ngajak, kebaik lo. Just
闪电。